Exover, nah baru masuk nih ya, baru masuk Exover, nah, matic manual ini, warna merah. Ini transmisi manual. Nah, ini 70 jutaan aja, 70-an jutaan koma ya, 70-an koma. Nah, yang minat silakan, tahunnya 2010 ini, baru dapat kemarin. Ya juga ini Etios, nah, tahunnya 2013-an. Ini kita jual cuma 79.500. Itu Ford Fiesta itu juga ada, itu Ford Fiesta. Nopolnya N, paling sekitar 780-an. Pokoknya banyak, nanti kalau mau cari-cari fitikan ya, tinggal saya beli perahu motor. Pilihannya juga banyak. Nah, ini juga ada Exover. Ini 78. Ini tapi yang transmisi otomatik ya. Transmisi otomatik warnanya silver. Exover. Exover itu juga Exover. Kita obrol 69.500. Nah, ini tahunnya 2008 juga. Terus ada Datsun Go 2016-an. Ini kita jual 68 juta. Nah, ini banyak mobil-mobil tahun muda kita jual murah. Nah, karena dapatnya juga murah. Semacam Datsun kayak gini, 2016 cuma 68 juta. Ini mobil yang bisa kredit DP 10 jutaan ya, DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Nah, Kia Picanto juga baru masuk ini, Kia Picanto. Terus Honda Brio ini 100-an, lebihnya enggak banyak. Tahun 2016-an. Nah, ini kita ada lagi Yaris TRD Sportivo Main Konsumen. Nopolnya juga AD Jawa Tengah, tahunnya 2018-an. Ini yang sudah joker ya, harganya 187 juta aja ini. Warna putih favorit. Nah, transmisi manual sudah pakai start engine kalau yang tipe TRD. Jadi tipe TRD itu tipe yang tinggi ya. Tipe tinggi. Di atasnya lagi ada lagi nanti yang tipe GR. Tipe GR. Nah, ini Yaris TRD Sportivo. Cuma 187 juta. Nah, itu juga ada mobil daripada beli baru main konsumen. Nah, ini Xenia. Xenia ini masih dipakai belum ada 1 tahun ya. Belum ada 1 tahun sudah dijual di Prabu Motor. Cuma kita jual 195 juta ini Xenia. Daripada sampean beli mobil baru, belum ada 1 tahun sudah dijual di Prabu Motor, transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Plastiknya juga masih ada kan? Nah, kayak gini untuk mobilnya. Kalau main konsumen minat silahkan. Expander kita juga banyak, mulai dari 170-an ada untuk stok Expander. Nah, di Prabu Motor mulai 170 jutaan. Kadang bahkan ada yang 160 jutaan juga. Kita jual tergantung dapatnya pokoknya. Ini kita ada Toyota Foxy ya, tahunnya 2018-an. Nopolnya L Jawa Timur, harganya kita jual cuma 330 jutaan saja. Yang minat silakan. Dan pilih Toyota Foxy ini atau Toyota Alphard. Nah, ini mobil sama-sama mewahnya. Tahunnya juga muda-muda. Nah, mobil tahun muda di Honda BRV 2018. Nah, warna putih favorit, harganya cuma 165 juta. Yang minat silakan. Honda BRV 2018 sudah ada body mallnya. Transmisinya manual ini main konsumen. Yang minat monggo, untuk stok-stok BRV di kita banyak nanti. Pilihannya melimpah di Kerajaan Beliprav Motors ini. Mumpung lagi membludak, ini banyak sekali mobil-mobil yang kita obral di Prav Motors ini. Ini juga ada BRV 2016 163 juta. Tipenya E. Terus apa lagi ini, Mobilio warna putih juga ini baru masuk R3. Nah, itu datanya R3 sama Mobilio banyak. Kita juga ada lagi Xenia R Deluxe. Nah, Xenia R Deluxe ini transmisi matic ya. Tahunnya 2012-an, harganya kita jual cuma 92 juta saja. Nah, yang minat silahkan, warna hitam. Xenia, nah, transmisi otomatik ini. Transmisinya otomatik. Terus ini kita juga ada lagi Avanza 1.5. Ini yang tahun 2008, matic juga, harganya 74 juta. Ya. 74 juta, yang minat silakan ya. Matic untuk transmisinya, tipenya S 1.5. Ini deretannya mobil-mobil yang bisa kredit DP mulai dari 10 jutaan ada di sini semua. Bahkan DP 3 jutaan semacam Sigra, Calya, Wuling itu nanti juga bisa ya. Angsuran sekitar 2-3 jutaan. Kurang lebihnya itu nanti untuk lebih validnya bisa langsung hubungi nomor admin bagian kredit langsung ya. Admin bagian kredit langsung nanti. Nah, monggo. Nah, ini deretannya Avanza. Avanza sama Xenia ya. Di kita juga banyak nanti kalau Avanza Xenia. Ini ada Xenia juga baru masuk. Nah, baru datang ini. Xenia XI. Nopolnya W, ini tahunnya 2000. Nah, ini kita ada lagi Livina tahunnya 2009 ini. Ini Livina 2009, harganya kita jual 58 juta. Yang minat silakan.
Nah, Livina, ini minus pajaknya telat. Untuk pajaknya telat ya. Nah, transmisinya manual. Nah, mobilnya seperti ini. Ini joknya juga sudah di cover. Nah, sudah di cover ya. Sudah di cover. Baru masuk. Kemarin dapat dari tukar tambah apa perorangan gitu loh kalau tidak salah kemarin. Nah, Livina XV. Harganya 50 8 juta. Nah, yang minat silahkan. Terus ini kita juga ada lagi Avanza. Avanza 1.5 tahunnya 2007 ini. Nopolnya L. Harganya kita jual berapa ya enaknya? 79 juta aja ya. 79 juta tahunnya 2007. 2007 ini, tahunnya 2007. Harganya cuma 79 juta. Pajaknya hidup, transmisinya manual. Nah, pajaknya hidup ya. Nanti untuk terkait pajak bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Dan di Prabu Motor juga bisa bantu balik nama. Kalau jenengan mau ngurus surat-surat, mau perpanjangan, nanti juga bisa kita bantu. Kita juga ada lagi Innova tahunnya 2007 ini, 90-an koma saja. Tipenya tipe G, tahun 2007, 90-an koma ya, di bawah 100 pokoknya. Ini di bawah 100, biasanya besar kalau komanya. 99,5 gitu aja enaknya. Kita sebut transmisinya automatic ini. Transmisi automatic. Nah, main konsumen yang minat, monggo. Tipenya tipe G. Ini kita ada Toyota Rush main konsumen, tipenya G, tahunnya 2009an nih. Ya, ini tahun 2009, harganya kita jual cuma 70 jutaan koma, di bawah 80. Nah, yang minat silakan. Ini cuma minus pajaknya telat. Pajaknya off, transmisinya manual. Barangkali main konsumen minat, monggo. Nah, kalau jenengan berkenan, silahkan. Ini mobil dapat dari tukar tambah. Nah, dapat dari tukar tambah ya, nopolnya B Jakarta. Nah, ini kita ada Pajero Sport Dakar main konsumen. Nah, ini tahunnya 2011. Dakar asli Dakar ya, sudah sunroof, pajaknya off 2022. Nah, telat sekitar 2 kali ya. Nah, transmisinya otomatis. Ini sudah ada sunroofnya. Nah, itu harganya kita jual cuma 179.500. Nah, barangkali main konsumen minat silakan. Nah, ini poles, nah repair bumper. Kalau jenengan berkenan nanti untuk raket-raketnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mobilnya. Mobilnya juga gagah. Ini Pajero asli Dakar. Ini di pasaran masih 2-3 bulan mungkin. Nah, nanti bisa dicek. Yang minat silakan Pajero Sport Dakar. Nah, ini deretannya Innova-Innova di kita juga banyak dan melimpah nanti. Main konsumen kalau mau cari-cari Innova. Ini kita ada Innova tahunnya 2005, pajak hidup, harganya kita jual cuma 85 juta. Kayak gini. Terus H1 ini 307 juta. Ini tahun 2017an, bahan bakar solar. Rubicon di kita juga masih tersedia. Nah, kemarin banyak yang sudah laku ya Rubicon. Nah, ini tersedia lagi nih 2 unit yang masih perjalanan, 3 unit. Nah, masih perjalanan 3 unit lagi untuk jenisnya Rubicon. Mobil-mobil gagah ini 750 jutaan saja kurang lebihnya. Ya, minat silahkan. Kita ada Honda Mobilio tahunnya 2015. Nah, ini cukup 115 juta saja ya main konsumen. Ya, minat silahkan. Warna putih favorit. 2000-nya 15-an ini, transmisinya manual. Ini baru masuk nih, baru masuk. Nanti yang mau kita cuci ya, mau kita cuci dulu. Karena baru datang. Ya, minat monggo silahkan. Honda Mobilio. Ini kita juga ada lagi Honda Mobilio 2018, warna putih favorit ya. Tipenya tipe E, harganya kita jual 140 jutaan. 2018 warna putih. Ini transmisinya juga manual, aslinya juga udah digital. Monggo kalau jenengan berkenan. Belakang lagi juga ada Mobilio tipenya RS 2017-an. Ini kita ada Honda Odyssey. Nah, bekasnya Bapak Kapolres ini ya. Harganya cuma 160 jutaan, tahunnya 2010. Mobilnya sangat terawat. Bekasnya Bapak Kapolres, cuma tidak kita sebut Kapolres mana. Kita ada Fortuner juga, ini tahunnya 2008, nopolnya sudah AE. Ini harganya kita jual 179.500, yang minat silahkan. Warna hitam ya, transmisinya manual. Transmisi manual, yang minat silahkan. Kalau jenengan minat, monggo. Itu juga ada double cabin juga itu. Ini kita ada Toyota Avanza, deretannya Avanza, di kita juga banyak. Ini Avanza 2017, harganya kita jual cuma 129 juta. Nah, yang minat silakan. Terus untuk mobil-mobil untuk kaula muda, ini mumpung lagi melimpah. Kayak Brio, HR-V, nah terutama Yaris itu ya. Yaris TRD ini 2014. 2014 warna oranye. Ini harganya kita jual cuma 147 juta. Nah, yang minat silakan 147 juta.
warna oranye, ini transmisinya otomatik. Transmisi otomatik ini. Transmisi yang otomatik. Kalau minat silakan TRD Sportivo 2014. Ini kita juga ada lagi Honda Brio tahun 2022 pemakaian ya, masih dipakai sekitar 1 tahun setengah. Ini harganya kita jual cuma 134 juta. Nah, yang minat silakan. Honda Brio. Honda Brio 2022 pemakaian. Transmisinya ini manual. Nah, kalau minat silakan. Stok-stok Brio di kita juga banyak. Argya itu baru masuk nopolnya W. Kita ada Chevrolet ya. Chevrolet tahunnya juga muda. Nopolnya AD, warna putih favorit. Ini kita jual cuma 77 juta. Nah, yang minat silakan. Monggo kalau jalan berkenan. Transmisinya ini manual. Transmisi manual. Solar apa bensin ya ini ya? Coba nanti ditanyakan sama tim marketing ya. Untuk lebih detailnya, kilometer jalan 135.000. Nah, coknya juga udah di cover. Yang minat monggo. Ini kita ada sedan. Sedan Lancer ya. Harganya kita jual cuma 23 juta ini. Tahunnya 90. Sedan Lancer harganya 23 juta. Kalau jenengan minat silahkan. Nah, monggo. Ini cocok buat anak-anak muda. Daripada naik motor, bisa dibelikan mobil ini. Sedan Lancer harganya 23 juta. Yang minat silahkan. Mungkin nanti kalau kemahalan, coba bisa dinego nanti ya. Kalau memang kemahalan, coba bisa dinego nanti kita sampaikan sama pimpinan. Ini kita ada Innova ya, sama-sama Innova Barong. Ini yang diesel warna silver. Nah, dan ini ada yang bensin warna hitam. Ini harganya kita jual murah aja nih ya, main konsumen. Kita jual murah, tipenya tipe E. Harganya kita jual cuma 139 juta. Nah, tipenya tipe E ini. Tipenya tipe E, transmisi manual. Transmisinya manual, mobilnya seperti ini, sudah pakai Android. Loh, kalau jenengan tengok. Tipenya tipe E ya. Kalau yang ini Innova Barong juga harganya 90-an koma ini. 90-an koma. Yang minat silahkan, warnanya hitam, tapi ini bensin. Ini yang bensin. Nah, bensin ya. Ini juga tipe E nih kalau tidak salah. Oh iya, tipe E. Sama-sama bloknya Panther ya. Sama bloknya Panther. Nanti bloknya Panther itu juga baru Panther, baru masuk itu 160-an itu. Tahunnya 2010-an ini, Panther. 160-an, Panther Touring. Panther Touring ini juga ada Innova, nopolnya AE, warna putih favorit. Ini juga ada Panther lagi 2019 baru masuk, nopolnya L Surabaya. Piro Mas, Mas? 139,5 ini ya. 139,5. Nah, 139 juta aja lah. Kita 193 juta. Enggak 130. 139 juta. Yang minat silakan. Tahunnya 2019. Kita ada Terios lagi main konsumen 2014 pemakaian. Harganya kita jual cuma 99.500. Yang minat silakan, pacinya hidup ya. Nopolnya G ini, nopol G. Itu Jawa mana ya, Cirebon apa Tegal, nopolnya G. Ini transmisinya manual 2014-an 13-14-an itu tahunnya. Yang minat silakan. Terios dan juga ini Avanza 100-an lebihnya tidak banyak. Ini Mobilio. Nah, banyak nanti kalau Mobilio di bloknya sini, di daratannya. Kita ada Karimun. Nah, Karimun Wagon tahunnya 2015. Harganya kita jual cuma 64 juta. Nah, yang minat silakan Karimun Wagon 2015. Sampean yang cari mobil-mobil city car, nah ini mumpung kita ada, transmisinya manual. Atau Ayla, Ayla X Elegant ya, ini baru masuk juga ini, baru masuk. Kita ada Fortuner Venti ya, Fortuner Venti. Nah, kalau main konsumen minat, nah, silakan. Ini tahunnya 2014-15-an. Harganya cukup 260 jutaan saja, men. Cukup 260 jutaan, warna putih favorit. Transmisinya otomatik ya. Ini transmisi otomatik. Yang minat silakan. 260 jutaan saja. VNT ya, VNT. Ya, ini warna putih, nopolnya H. Kita juga ada lagi Evalia, tipenya SV. Nah, ini tahunnya 2013, warna putih favorit. Harganya cuma 89 juta. Yang minat silakan. Evalia ini, Evalia transmisinya manual, transmisi manual. Kalau jalan berkenan monggo. Ada juga ini Panther Pickup. Nah, Panther Pickup ini kurang lebih hampir 100-an ya, sekitar 100-an. Ini tahunnya muda nih soalnya. Yang tahun muda. Terus ada lagi nih Grand Max. Grand Max
tahunnya 2009 harganya cuma 67 juta. Nah, yang minat silakan. Grand Max-nya cuma 67 juta, tahunnya 2009. Ini Grand Max Station ya, Grand Max Station. Mobilnya kayak gini. Nah, ini ada bangkunya berarti kalau Station. Oh iya. Sedan Civic Vario baru datang ini ya. Baru datang, ini tahunnya 97. Harganya ini kita jual cuma 52 juta saja, yang minat silakan. Ini Civic Vario tahun 97 ya. Harganya sudah tertera di sini. Kita sudah kita cantumkan. Nah, transmisinya manual. Yang minat silakan. Alhamdulillah stoknya gelondang. Jadi mobil-mobil yang di sini banyak yang sudah laku berarti. Kalau stoknya gelondang di sini. Nah, itu juga ada Katana 20 jutaan, Kuda diesel itu 59 juta 2001. Terus Hyundai Gate ini juga ada warna hitam, minat silakan. Dan sedan di Pramotor juga banyak nanti main konsumen, mulai dari 20 jutaan tersedia di Pramotor. Nah, nanti ya untuk jenisnya sedan, nanti juga kita juga review untuk sedan yang 20 jutaan. Ini mungkin Honda Accord masih 100-an koma ya, ini tahunnya 2008. Terus belakangnya lagi ini sudah ada Corolla Altis 100 lebih dikit, ini tahunnya 2009. Kalau itu juga ada Vios 59.500. Itu juga ada Vios lagi, nopolnya A, sekitar 70-80an. Macam-macam kalau harga di kita, karena kita jual tergantung dapatnya. Ini juga City baru masuk saja ini. City-nya baru masuk, nopolnya W. Ini tahun 2013-an. Ini masih 100-an ini biasanya kalau City yang tahun muda. Terus ini kita juga ada Chevrolet. Chevrolet Aveo Setara Jazz ya. Harganya 50 ke bawah, 40 ke atas. Nah, 50 ke bawah, 40 ke atas, tahunnya 2004. Chevrolet Aveo Setara Honda Jazz ya. Setara Honda Jazz. Ini transmisinya manual. Oh iya, transmisi manual Chevrolet Aveo. Kepalanya juga udah racing ini. Kalau minat monggo. Ini ada Nissan X-Trail tahunnya 2004-an ya ini ya. Jadi untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama Pak Eri yang juga di gudang sini. Ini harganya 50-an koma ini. Yang minat silahkan Nissan X-Trail. Terus Kijang ini juga ada, harganya 59 juta. Ini Kijang ya. Kijang gudangnya ada di sini nanti. Alhamdulillah stoknya udah pada yang laku nih, banyak sudah laku, udah banyak yang sold out. Nah monggo, stoknya tinggal jenisnya Kuda, Kijang sama Taruna, sama Kia Carens itu juga masih ada. Ada Lancer lagi ini ya, Lancer. Ini tahunnya lebih muda. Ini harganya kita jual 40 jutaan koma. 40 berapa enaknya ini? Tahun 2003 soalnya. 2003 harganya 46 juta gitu aja, 46 juta. Yang minat silakan sedan.